Halo netizen, apa kabar Anda? Navy News kembali hadir menjumpai tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Puncak hari ulang tahun ke-8 Lantamal 13 Tarakan yang dirangkai dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 sukses mengguncang bumi Banguntaka yang digelar meriah bersama masyarakat Tarakan. 2 pekan jelang hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, Lantamal 13 Tarakan juga memperingati hari jadinya yang ke-8. Digelar di Markas Komando Lantamal 13 Tarakan, Jalan Sei Ngingitan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan keluarga besar TNI Angkatan Laut digelar di antaranya lomba voli, futsal, renang, dan body fitness se-Kalimantan. Puncak acara ditandai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat di antaranya funbike, konvoi dunia otomotif, donor darah, dan sunatan massal secara gratis. Tidak berhenti dengan kegiatan itu, Lantamal 13 Tarakan juga mendirikan panggung hiburan Naval Base Open Day yang diisi dengan tarian adat Kalimantan oleh Jalasena Sri Kocap 13 DJA2. Open Ship, kapal perang Republik Indonesia, serta pembagian ratusan door prize dan grand prize berupa sepeda motor untuk masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan. Selain itu, pada kesempatan ini juga di Mako Lantamal 13 dilaksanakan tour facility, penilaian kontes dunia otomotif baik roda 2 maupun roda 4 oleh Komandan Lantamal 13 Laksamana Pertama TNI Denny Herman yang didampingi Ketua Korcap 13 DJA2 Nyonya Santi Denny beserta para tamu undangan jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara. Dalam sambutannya, Komandan Lantamal 13 Tarakan menyampaikan kiprah Lantamal 13 di Tarakan tidak terlepas dari dukungan masyarakat sehingga tidaklah berlebihan jika prajurit TNI Angkatan Laut mengajak segenap elemen masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan peringatan hari jadi Lantamal ini. Lantamal 13 hadir untuk masyarakat Tarakan dan bersama masyarakat membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat Tarakan itu sendiri. Ya, Navizen, sampai berjumpa kembali di informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut lainnya. Terima kasih, Jalas Sveva Jayamahi. Sampai jumpa.